sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024 bahwa pimpinan DPR adalah 1. Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani. 2. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR RI. 2. Saudara Dr. Insinyur Haji Ajis Kadir, M.Hum. Dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI. 3. Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad, SH, MH. 4. Dari fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI. 4. Saudara Saan Mustafa. Dari fraksi Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua DPR RI. 5. Saudara Dr. Haji Cucun Ahmad Samsurijal, SAG, MAP. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua DPR RI. Apakah dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPR RI masa keanggotaan 2029. Saya minta pendapatnya. Setuju.